Alhamdulillahi wakafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata ila billah Qala Allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Alhamdulillah ta'ala Yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk di masjid yang mulia ini, di pondok yang mulia ini, untuk senantiasa menegakkan perintah Allah Azza wa Jal berupa talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Dan ini adalah kewajiban yang harus kita tunaikan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin adik-adikku, anak-anak Ustadz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu ini ya. Dikatakan oleh para yang sangat singkat untuk kita menuju surga Allah. Ustaz pengen bertanya kepada antum semuanya, adakah di sini yang tidak ingin masuk surga? Ustaz kasih hadiah HP. Angkat tangan. Ada nggak di sini yang tidak mau masuk surga Allah? HP, mau apa lagi? Uang? Ada nggak kira-kira? Alhamdulillah, nggak jadi angkat tangannya. Nah, jadi HP-nya Ustadz masukkan lagi. Kita semuanya, masyurul ma muslimin, adik-adik, ya, anak-anak Ustadz yang Ustaz cintai karena Allah. Secara fitrah kita menginginkan masuk surga Allah. Di antara jalannya ya seperti ini antum berada di pondok pesantren, belajar menuntut ilmu agama Allah. Akan tetapi setelah itu, setelah menuntut ilmu dan itu tidak cukup. Ilmunya harus diamal, diamalkan. Jadi ketika kita sudah punya ilmu, lalu tidak diamalkan, kira-kira itu ilmunya bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Oleh karenanya diantara yang harus kita perhatikan niat ya, niat di dalam kita menuntut ilmu itu salah satunya dikatakan oleh Syekh Saleh al dalam kitabnya Khulasa Ta'dhimil Ilmi yaitu harus apa? lil amali bihi. Kita menuntut ilmu belajar agama di antara niat yang harus kita niatkan agar kita ikhlas karena Allah yaitu untuk diamal diamalkan. Ya, jadi bukan hanya untuk mengejar nilai. Siapa di sini kira-kira yang belajar cuma untuk mengejar nilai? ya Ayo angkat tangan. tidak kasih, nggak, saya ustad kasih HP. Ya. Jadi bukan untuk mengejar nilai. Naam, nilai sangat penting sekali. Ya, akan tetapi bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu tujuannya. Bukan untuk berbangga-bangga tidak. Ya, akan tetapi itu hanya wasilah saja. Ya, nilai bagus itu wasilah untuk kita bisa melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Ya, karena sekarang perguruan-perguruan tinggi itu, ya, tidak menerima nilai-nilai yang jelek. Ya. 6, tidak nah, nah, ada, bisa. 7, ya. bisa. Harus minimal itu setengah ke atas. Ah, jadi itu yang hanya wasilah saja, tapi bukan itu tujuannya. Sehingga kita lalai dari tujuan awal kita dalam belajar. Itu tidak ada asar, tidak ada bekas kita untuk untuk ilmu tidak ada ciri khas anak-anak belajar ya kemudian kita pulang atau mungkin sudah lulus ciri khas pondok pesantren itu harus melekat pada diri kita seorang santri sepanjang sejarah kepesantrenan di nusantara ini adalah sosok yang tangguh yang tidak cengeng mereka mengabdikan diri untuk masyarakat dalam rangka hal itu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jadi jiwa tangguh. Itu yang harus kita miliki. Ya, adik-adik ustaz, ya, anak-anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang coba kita tata niat kita untuk kita amalkan ilmu itu. Bukan hanya sekedar di dalam pondok saja. Ustadz saya mengamalkan ilmu di dalam pondok karena kalau tidak mengamalkan ilmu dihukum. Ya, Ketika keluar liar seperti singa baru dilepas dari dari kandangnya. Semuanya dimangsa. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Oleh karenanya baik kita di dalam pondok, kita di luar pondok jadikan syariat Allah ya azza wa jal. Itu sebagai ya rasa agar kita takut kepada Allah. Sehingga kita punya tanggung jawab diawasi ustadz atau tidak diawasi ustadz, kita merasa bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah. Muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang santri harus memiliki cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang mulia di antara cita-cita yang paling mulia yang harus kita miliki semua adalah masuk ke dalam surga Firdaus, surga tertinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita cita-citakan. Dan surga tidak diraih dengan santai-santai, ya tidur-tiduran, habis itu masuk surga, ndak harus ada amalannya ya bagaimana kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akidah kita memperbaiki akhlak adab kepada guru ya sesama teman kepada buku-buku diperbaiki -buku. itu jalan-jalan kita untuk menuju surga Allah tabaraka wa taala dan cita-cita yang harus kita cita-citakan ya dan ini merupakan kebiasaan para ulama kita tidak cukup belajar hanya di sini. Kita harus melanjutkan rihla kita di dalam menuntut ilmu ke negeri-negeri para ulama. Ke negeri-negeri yang di sana terdapat banyak para ulama yang mengajarkan kemurnian Islam. Karena itu adalah kebiasaan para ulama. Kalau antum baca buku-buku sejarah, biografi para ulama, jarang di antara mereka tidak melakukan rihlah di dalam menuntut ilmu. Ya. Subhanallah. Di antara yang sangat inspiratif ya, kisah Baki bin Makhlad, Abu Hatim Ar-Razi. Ya. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Andalus menuju ke Baghdad. Ya. Siapa yang tahu? Andalus itu sekarang di mana? Hah? Spanyol. Siapa yang bisa nambahi? Ustadz kasih hadiah, angkat tangan. Tapi harus lengkap. Kalau suka sepanjol salah. Ustadz bawa hadiah. Tapi lima puluh ribu aja. Ini uang buat beli bensin ini. Ah, antum berdiri berdiri. Mas Mugum. Putera putra daerah? Sebutkan di mana Andalus? Di Eropa. Ini ya, kurang lengkap, salah. Siapa lagi? Ashabul Yamin, Ashabul Yamin. Kanan kanan. Nanti kalau tidak Ustaz tunjuk. Ashabul Simal. Yang ngantuk, yang ngantuk. Gimana? Bisa jawab? Tidak bisa? Kan tidak bisa masuk kantong Ustaz lagi nih. Eh? Ya. Gimana? Ada yang bisa jawab? nah Oh, silakan. Rusia. Tunisia. Tunisia. Aduh, kurang tepat. Sudah benar jawabannya, tapi kurang benar. Sudah benar, tapi kurang benar. Gimana itu? Ya. Yang lain, yang lain. Yang lain. Tidak ada ya? karena waktunya cuma setengah jam ini biar tidak lama-lama kita ini ah ya betul kum masya jangan ketawa serius Rusia Rusia ya <tip> ya, kita kasih kunci jawaban saja ya. Nanti ada pertanyaan yang lain lah, insya Allah. Jadi Andalus itu dikatakan para ulama, nah itu Spanyol, betul tadi Spanyol, tapi bukan hanya Spanyol sekarang, ya sebagian e, dari Prancis itu juga masuk e, Andalus, ya Prancis, e, Portugal, ya sebagian, ya tapi tidak semua Portugal, tapi sebagian. Di, di sana itu pernah jaya dahulu Islam, ya sekarang e, sudah tidak lagi, ya dikuasai oleh umat Islam. Makanya e, perlunya kita belajar sejarah, ya agar kita bisa mengetahui syurah ya para ulama dan kegigihan mereka di dalam belajar. Bagi bin Makhlat itu aslinya dari sana. Dari Spanyol mereka berjalan kaki menuju mana? Baghdad. Baghdad di mana kira-kira? Di mana? Di Irak. Masya Allah saya kasih hadiah ya. wis. Ini. Hah? Masya Allah. Barakallah Ya. Siapa namanya? Ibrahim. Rahid. tuh oh, saya kira Rahim tadi. Ya. Rahid ya, masya Allah. Min aina Rahid, Min Palembang, masya Allah. Putra daerah banyak sini ya, luar biasa. Ya, Baghdad di Irak. Di sana ada seorang ulama besar dan kita insya Allah semuanya tahu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, rahimahullah taala. Oh itu ulama bukan ulama sembarangan itu, ya. itu ulama besar. Dijuluki beliau itu Imam ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, karena di zaman beliau itu masa-masa fitnah sehingga beliau ini tegar ketika menghadapi fitnah ya, jadi sangat luar biasa jadi orang-orang ingin berbondong-bondong untuk belajar kepada Imam Ahmad dan harusnya kita begitu siapa ulama kiber yang sekarang masih hidup ya kita harus berbondong-bondong belajar kepada mereka semisal di kota Madinah masih hidup di sana adalah Syekh Abdul Musin Al-Abbad Habibullah Taala Warahmu. Misalnya di Riyadh masih hidup Syekh Saleh Al Fauzan. Habibullah Taala Misalnya di mana? Misalnya di mana? Subhanallah. Kita harus bercita-cita untuk belajar duduk di hadapan mereka. Karena kata para ulama, mereka itu bagi salaf, ya orang-orang terdahulu yang masih tersisa. Ya. Oleh karena maasirul muslimin ya adik-adik ustadz, anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya cita-citanya harus tinggi. Belajar ke negeri para ulama, ya, untuk menuntut ilmu syari. I. Dan menuntut ilmu syari ini pahalanya besar, bukan pahala yang kecil, ya. Oleh karenanya, Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al ilmu la ya'diluhu syai'un in sohat niyatu. Ya, al ilmu la yang adilohu sya'oon insahat niatu. Menuntut ilmu itu, ya ganjarannya, pahalanya itu tidak bisa dibandingi dengan ganjaran ibadah ibadah yang lain. Besar sekali. Akan tapi harus benar nih niatnya. Kalau niatnya tidak benar, ah maka nanti berbahaya. Ya kita bisa menjadi koreknya api neraka. Ya, subhanallah. Oleh karenanya kita harus betul-betul ya menata niat kita kembali ke kemudian apakah kita ini ya berusaha untuk ikhlas atau tidak. itu yang harus diperhatikan adik-adik ya anak-anak ustadz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita bercita-cita ya untuk belajar di negeri para ulama, kira-kira di tempat-tempat manakah yang menjadi destinasi tempat akan kita belajar nanti. Apakah ke Saudi Arabia kah? Apakah ke Mesir kah? Apakah ke Yaman kah? Apakah ke eh, apa namanya? Mana kira-kira? Hah? Ke Jepang. Mau belajar apa di Jepang? Ya. Ke apa mana? Ya, pokoknya ke lah? Ke Sudan kah atau ke Mauritania ya? pokoknya timur timur tengah ya di timur tengah untuk belajar agama ustadz apakah kita harus semuanya belajar agama ya tidak ya ya memang itu pilihan dari Allah ya Jal terkadang kecondongan kita ini berbeda beda ada yang condongnya nanti ke sana ke sini tapi yang paling penting jiwa kita menjadi santri jiwa kita untuk senantiasa menegakkan berjuang ya untuk agama Allah itu harus tertancap di dalam dada dada kita Meskipun kita jadi polisi, akan tapi polisi yang senantiasa berdakwah di jalan Allah. Meskipun kita jadi apa misalnya dokter, dokter sambil berdakwah, ya ketika periksa pasien, ya istighfar pak, istighfar bu, ya harus banyak tobat. Sementara lagi bapak mati misalnya, <gifat> ya jangan gitu juga ya. Nah, itu kan cuma misalnya. Tapi berdakwah, jadi dokter juga berdakwah, ya. Jadi apa misalnya? Jadi sopir bus juga harus berdakwah. Ya misalnya, biasanya sopir bus suka setel apa? Dangdutan. Jadi antum setel murotal, kajian ya radio ya dakwah. Itu bagian dari dakwah. Tak setiap kita jadi ustad, tapi kita harus jadi ustad untuk diri kita sendiri dan anak dan istri kita. Nanti kita akan dewasa, kemudian kita akan memiliki anak, memiliki istri, ya. Jadi harus seperti itu. Jadi apapun kita nanti, ya yang paling penting agama, bekal agama itu sudah kita dapatkan sehingga kita bermanfaat dimanapun kita berada. Mubarakan, Aina ya berkah dimanapun kita berada. Jadi kita tidak menjadi sampah masyarakat tapi kita menjadi barokah di masyarakat itu. Ya. Masya Allah, jazakallah khair. Masya muslimin. Ya, adik-adik ustad, anak-anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, begitu ya. Jadi, kita harus cita-citakan. Kita harus belajar agama ini sampai titik darah penghabisan. Ya. Kita harus benar-benar mencurahkan segala apa yang kita miliki untuk belajar agama Allah Azza wa Karena ilmu Allah ini luas. ya Ilmu Allah ini luas. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Nanti misalnya kita jadi guru. Jangan berhenti belajar. ya Jadi tidak boleh. Kita berhenti belajar. Tidak ada ceritanya. Belajar itu lulus. Belajar ilmu sal'i lulus. Tidak ada ceritanya. Kemudian lulus tidak belajar lagi. Tidak terus belajar. Kecuali kalau yang formal baru ada ceritanya lulus. Tapi untuk belajar agama Allah, memperbarui ilmu syari, tidak ada kata lulus. Sampai kapan lulusnya? Sampai mati. Oleh karena Said bin Jubair pernah mengatakan, di dalam e, kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakalim, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jama'ah. Beliau mengatakan, La yazalur rajulu aliman mata'allamah. Seseorang itu akan menjadi orang yang berilmu selagi dia terus belajar. Wa ta Jika seseorang mulai berani meninggalkan belajar. Tidak mau lagi sudah merasa, saya kan guru, ngapain saya belajar lagi? Saya kan sudah santri, ngapain saya belajar lagi? Ya. anahu annahu waktafa bima indahu. Kemudian dia mengira bahwa saya, saya sudah cukup ilmu. Tidak perlu lagi saya mau lanjutkan belajar lagi dah perlu cukup cukup ilmu saya ini cukup 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 mentang-mentang ada kesombongan di dalam hati kita maka kata Said bin Jubair fahuwajih halumayakunu ya orang yang seperti ini adalah orang yang paling bodoh maukah kita menjadi orang yang paling bodoh ma'asyiral muslimi Adik-adik ustadz yang ustadz cintai karena Allah mau ya tidak akan mau oleh karena kita terus belajar ya terus belajar jangan pernah berhenti kita untuk belajar Nah, kalau formal ada jenjang-jenjangnya, mungkin sekarang ada SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah, S1, S2, S3, S teler, ya, ada, ada S teler, nah, ada ya, ya, pokoknya ada SS gitu ya. Nah, itu ada jenjangnya. Tapi kalau untuk terus mengembangkan ilmu, ilmu dan ilmu, tidak ada jenjangnya, ya, Fahim tuh, ya, nah, jadi seperti itu. Jadi Ustadz pengen cerita sedikit Boleh Ustadz cerita? Boleh Ya Tapi minum dulu ya Bismillah Ini ceritanya 10 menit ya, 10 menit saja Sebenarnya cerita ini tidak bisa 10 menit 2 jam Ya Tapi dari 2 jam kita singkat jadi 10 menit Ya jadi masyarakat muslimin ya adik-adik ustadz yang ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala pernah suatu ketika ya kita mau melanjutkan belajar dan tidak punya ilmu ya ilmu agama seperti antum. Antum ini sudah luar biasa ya. Antum sudah mondok belajar agama dari kecil ya. Dan ini adalah kenikmatan. Ya, antum harus ingat hadis ini. Ya, antum harus ingat hadis ini ya di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah ya ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah ya tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah ketika itu di antara adalah syabun nasyafi ibadatillah seseorang pemuda yang dia tumbuh kebang di atas ketaatan di atas ibadah kepada Allah ya antum harus ingetin saya dari kecil sudah pesantren harus tetap istiqomah ya sampai kita wafat sehingga kita bisa peluang bisa memiliki peluang untuk mendapatkan naungan yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ustaz tidak punya basic seperti antum ini ya. Tapi cita-cita belajar agama itu ada. Muncul ketika di tengah-tengah perjalanan sudah sekolah SM, SMK umum tapi keinginan belajar itu ada. Ada dorongan motivasi dari guru-guru ya udahlah akhirnya ibaratkan pengen berbelok arah gitu awalnya jurusannya dulu e, jurusan A pengennya jurusan B gitu ya jadi dulu ustadz jurusannya seperti itu orang-orang megang kamera itu ya multimedia kemudian kok rasanya hati ini gak condong dengan itu gitu. pengen belajar agama Allah ya tentunya bagaimana caranya gitu tentunya caranya adalah belajar bahasa Arab ya sedangkan ketika itu kita belum bisa bahasa Arab ya disarankan untuk belajar ke Madinah ya, ya kita ndak ndak pede ya belajar ke Madinah ndak bisa bahasa bahasa Arab ya tapi ternyata tidak ada tulisannya persyaratan harus bisa bahasa Arab yang penting punya berkas bisa diupload ya diupload akhirnya sudah selesai kita upload ternyata bisa gitu. Sambil kita jalan belajar. Ternyata kalau di Madinah itu tidak mau dia langsung diterima itu. Ya, jadi antum sekarang daftar besok diterima, tidak mau dia. Meskipun yang punya kuliah, punya kampus bapak antum, tidak bisa itu. Ya, tetap harus menunggu berapa? Satu tahun. Berapa nunggunya? Satu tahun. Itu minimal. Ya, maksimalnya berapa saat seumur hidup? Ya, nggak lulus lulus. Ya, karena apa? ya karena itu tadi tidak tidak e, jelas ya kapan kita akan diterima kapan kita akan ini sehingga kita harus punya opsi lain ketika itu punya opsi lain daftar di di lembaga-lembaga atau kampus-kampus yang lain akhirnya kita daftar ke Libya daftar ke ini ke itu sampai akhirnya kita juga dua kali juga ditolak ya kemudian alhamdulillah akhirnya diterima di Mesir akhirnya kita ke sana ke Mesir ya Alhamdulillah ada rezeki akhirnya bisa belajar di sana belajar bersama para ulama di sana ya selama beberapa tahun kemudian barulah pengumuman pengumuman Madinah itu muncul setelah menunggu lima tahun berapa lima tahun lama atau sebentar itu hah lama ya lama ya akan tetapi harus kita yakini bahwasanya belajar itu di mana saja asalkan memang tempatnya mengajarkan tauhid dan sunnah. Yang paling penting adalah diri kita. Kita serius atau tidak? Itu kembali kepada kita. Karena tempat itu tidak bisa mensucikan orang. Ya. Innal ardo la yukon tisu ahad. Ya sesungguhnya tempat itu tidak bisa membuat suci orang meskipun antum belajar di Mekah, belajar di Madinah, tapi kalau antum tetap bejat, ya bejat tidak bisa antum jadi suci. Ya, di mana saja? Ya, ada pernah e, kita temui ya seorang teman, ya kalau di Mesir itu unik ya, di Mesir itu salah satu keunikannya enak, ya, e, dan ini enak sekali. Kuliahnya tidak wajib, enak kira-kira masuk kelas ndak wajib kira-kira kalau pondok zadul maat mondok tapi ndak wajib masuk kelas enak gak kira-kira enak gak kira-kira jujur wah oh, pasti jawab enak semua itu dalam hati ya kan lihat di Mesir kuliah tapi ndak wajib mah ndak wajib masuk ya orang kalau hanya sekedar berangkat ndak niat belajar ya pasti ndak akan dapat apa-apa karena ndak wajib masuk jadi dirinya sendirilah yang harus aktif mencari halako duduk di majelis ilmu. Karena kita menemui ada orang yang tidak serius meskipun dia belajar di Mesir, tapi tidak serius. Tidak ada dia kelihatan di majelis ilmu sehingga kerjaannya hanya tidur selama empat tahun pulang-pulang LC. Ya tidurnya empat tahun karena tidak wajib masuk kelas jadi tidur aja. Ya tiba-tiba bangun LC mau nggak kira-kira antum gitu ya jadi kemudian ketika pulang di Indonesia kemudian diustadkan ya dianggap sebagai ini ahli ilmu ya ini kan miris sekali ya jadi yang ustadz harapkan adalah dimanapun nanti tempat-tempat kita berlabuh untuk belajar tidak harus ya kita kemudian menunggu satu tempat kemudian kita tidak mau belajar tempat lain sehingga aktivitas kita tidak ada kita tidak produktif Ya, jangan sampai itu terjadi. Masih banyak pilihan-pilihan tempat yang bagus. Ya, sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia, ilmu juga kita dapat. Yang paling penting ilmu kita itu adalah barokah. Ya. Bagaimana agar cara ilmu kita barokah? Ada dua hal. Antum ajarkan ilmu antum, antum amalkan. Barokah. Ustadz meskipun saya ngajarkan Iqro barokah Jangan remehkan itu ya Itu pahalanya besar di sisi Allah wa ta'ala Nabi Muhammad mengatakan khairukum man ta'allamal al qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang apa? belajar Al-Qur'an al dan mengajar mengajarkannya. Kira-kira Ikro itu termasuk mengajarkan Al-Quran atau tidak? Naam. Itu wasilah untuk kita bisa membaca Al-Quran. Begitu juga dengan mungkin mengajar tajwid, mengajar ini dan itu. ya. Subhanallah. Oleh karena ya, yang terakhir yang Ustadz harus sampaikan kepada Antum semua, Antum harus menjadi orang-orang besar. ya Orang-orang besar. Bukan perutnya ya, yang besar ya. Tapi orang besar. Ya, atau cuma badannya saja yang besar, tapi pu, jadi orang besar, betul-betul besar. Bagaimana Ustadz? Orang yang besar itu, ya, orang yang besar ini dikatakan oleh ahli-ahli sejarah. Orang yang besar itu dia mau duduk di halako di kampungnya, di ustadz-ustadz -ustad kampungnya, sekecil-kecilnya ini halako halako ilmu. Kemudian juga dia akan duduk juga di halako sebesar-besarnya Semisal di masjid Nabawi, semisal di masjid Haram dengan para ulama kibar, bukan cukup dengan itu. Pulang dia, pulang kampung, membangun kampungnya, berdakwah ke pelosok negeri, berdakwah ke kota-kota, membawa ilmu yang telah dia dapat. Itulah orang besar. Siapa yang bisa mengulangi orang besar? Siapa yang bisa mengulangi ashabul yamin? Saya tunjuk nih nanti ya. Siapa ke orang besar itu? Ada yang bisa mengulangi tadi? Ustadz ulang satu kali lagi ya. Orang besar adalah orang yang mau duduk di halako sekecil kecilnya. Ya mau itu Ustadz tidak terkenal ataupun terkenal, maupun ada LC lulusan Corona misalnya, atau MA ya, mau apa misalnya, atau dokter ya. Meskipun ada gelarnya, tapi memang secara ilmu mumpuni. Akidahnya harus sunnah jamaah. Ya, kita duduk, mau kita. Halako sekecil-kecilnya. Ya. Kemudian juga tidak cukup dengan itu, kita harus merantau, rihla keluar dari kampung. Ya, duduk di majelis yang sebesar-besarnya. Majelis ilmu. Halako, halako para ulama. Ya. Bersimpuh kita duduk di hadapan mereka, untuk mencatat faedah-faedah ilmu, mengambil adab-adab dari mereka. Kemudian kita mendapatkan ilmu, tidak berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Pulang kampung. Ya, pulang kampung, berdakwah kita di kota-kota, membangun peradaban, juga kita berdakwah di pelosok-pelosok. Itu adalah orang besar. Paham itu? Ya, itu adalah orang besar. Ingat itu. Ya, itu adalah orang besar, coba catat. Ya nanti Ustadz akan mungkin bertemu lagi antum ya sepuluh tahun sudah jadi orang-orang besar ya sepuluh tahun dua puluh tahun lagi kita bertemu nanti di medan-medan dakwah kita berjuang ya membangun peradaban-peradaban di kota-kota dan di pedalaman pedalaman ya oleh karenanya Ustadz sangat senang ketika menyampaikan ini kepada para pemuda karena tidak saya juga tidak tahu ya perkataan ini membekas di hati antum atau tidak dahulu. Imam Bukhari itu ya Imam Bukhari itu kenapa beliau menulis al jami as sahih sahih Bukhari beliau ya ada perkataan gurunya yang membekas di dalam di dalam dadanya di dalam hatinya yaitu Az Zuhri Az Zuhri pernah mengatakan ketika itu Imam Bukhari masih marhalatul tolab masih pemuda masih kecil ya Imam Az-Zuhri pernah mengatakan seandainya saja ada orang yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Ya. Oleh karenanya ya, Ustaz berharap ya, ada perkataan Ustadz ini yang membekas sehingga antum akan menjadi orang besar. Ya. Jadi kemudian Imam Bukhari itu membekas ya sampai beliau dewasa kemudian beliau berusaha mewujudkan cita-cita itu, menulis kitab Al-Jami' As-Sahih ah yang diakui bahkan secara ijma' bahwasanya kitab Sahih Bukhari menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Ya. Dan kata para ulama, setiap orang yang mempelajari Sahih Bukhari, orang-orang yang membaca Sahih Bukhari, pahalanya akan mengalir kepada Imam Bukhari dan kepada siapa? Imam Az-Zuhri. Hanya dengan perkataan. Ya. Nah, itu saja yang mungkin disampaikan ya, karena waktu sudah pas ya setengah jam lebih sedikit mohon maaf Ya, mungkin ada kurang ya lebihnya semoga ini